Nah, ini cara pemasangan jadwal sholat dengan matri panel P10. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah ini arah ke atas, ini ke kanan. Berarti ini disambung ke panel berikutnya ke sini. Nah, ini panel berikutnya yang kedua. Main plusnya ini 5 volt disambungkan ke 5 volt juga sama. Ya, ini cara pemasangannya seperti itu. Perhatikan. Terus input dari sini. Input dari sini. Nih, pastikan yang merah adalah garis merah ini bagian atas. Nih, seperti ini juga. Ini bagian atas yang merah. Maksudnya itu pin 1. Ini pin 1. Ya, terus dipasang di kontrol. Ya. Di kontrol. Ini kontrolnya. Jadi pastikan yang merah ini masuk ke yang merah yang sini ujungnya. Ya, sini ya. Terus jangan sampai memegang bagian baterai, nanti akan blank pada memorinya. Terus ini bisa dilepas ini, pastikan. Nih. Tuh. Di situ. Ya kan? Pastikan. Tuh. Ini untuk panel. Nah, yang panel P10-nya itu sini. Nah, panel P10, terus yang sini pin 1 bagian merah. Nah, ini. Ini pin 1 bagian merah. Terus yang bagian sini ini tegangan atau voltase 5 volt masuk sini. Berarti membutuhkan power supply 5 volt. Bagian plus yang sebelah sini, ini bagian min. Ya. Nah, sekarang kita coba pasang dengan kabelnya. Dengan kabelnya, berarti perhatikan. Perhatikan. Nih, bagian yang merah. Merah berarti yang sebelah sini. Ya, yang merah yang sebelah sini kita pasang yang merah di atas. Ini yang merah. Nah, setelah itu diberi tegangan listrik, diberi tegangan 5 volt, bisa lewat adaptor, power supply, asimatik maupun trafo. Setelah itu kita balik, berarti yang atas sebelah sini. Ini yang plus dipasang di plus, yang min dipasang min. Karena ini perlu diberi tegangan. Mau dipasang seperti ini. Oke. Nah, nanti beri tegangan power supply yang berbeda. Yeah.
Sebentar, kita cari power supply untuk mencobanya. Kita butuh power supply untuk mencobanya. Ini hanya untuk contoh. Untuk contoh lewat sini juga boleh power supply-nya. Yang main berarti yang sebelah kanan. Nah, di sini hidup kan? Oh. Sudah mulai hidup. Tuh. Nah, hasilnya jadi cukup memberi tegangan power supply ini, terus yang sini kalau kurang bisa dipasang ke power supply yang lain. Kalau dipasang power supply di sini bisa lebih terang. Ah. Jadi kan ya. Itu kalau nah. Cukup.